Lengger 52 yang cantik-cantik dan handsome-handsome. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak untuk mengabdi kepada bapak ibunya. Pepatah berkata, belum dikatakan berbuat baik kepada Islam orang yang belum berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kiai Haji Abdullah Azam. Begitu pentingnya berwalidain, sebagaimana kita seorang waliullah yang namanya hurung di langit, namun tak dikenal di bumi. Masya Allah. Siapakah beliau? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni hidup di zaman setelah Rasulullah wafat. Namun Rasulullah pernah bercerita tentang Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tanpa pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohon ampun kepada Allah SWT untukmu, maka lakukanlah. Lalu, mengapa Rasulullah sampai memerintahkan kedua sahabatnya untuk dimintakan ampunan kepada Allah melalui perantara Uwais Al-Qarni? Apa istimewanya? Apa yang menyebabkan doa Uwais Al-Qarni dikabulkan oleh Allah? Dilahirkan kasih Allah. Rasulullah bersabda, dia seorang penduduk Yaman, daerah Qarn, dan berasal dari kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal, dia hidup bersama ibunya dan ia berbakti kepadanya. Dia pernah terkena penyakit kusta, dia berdoa kepada Allah lalu diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Sungguh dia adalah pemimpin para takwa. Betul itu, dia pemuda yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada ibunya yang tua renta dan lumpuh. Dia tak mampu menolak permintaan ibunya. Saat itu, ibunya ingin menunaikan ibadah haji, sedang ia hanyalah pemuda miskin. Pemikirannya menjadi kalut karena naik haji membutuhkan banyak perbekalan dan kendaraan, sedangkan unta saja tak punya. Namun, Uwais Al-Qarni tak ingin mengecewakan ibunya. Ia pun mencari cara untuk mengabulkan permintaan ibunya meski sebelumnya dirasa tak mampu. Benarlah akhlak Uwais Al-Qarni ini sesuai dengan akhlak dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qawwa ibadah.
berpikir dan berpikir. Muncullah ide yang aneh. Uwais Al-Qarni membuat sebuah kandang di puncak bukit untuk seekor anak lembu miliknya. Untuk memberi makan dan mengembalikan lembu ke kandang dan menggendong lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Yeah, tak pernah ada hari yang terlewatkan untuk menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari makin besar lembu itu, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Tapi karena sudah latihan setiap hari, anak lembu yang membesar tadi tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah SWT pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit kustanya. Hanya tertinggal buatan putih di tangannya. Tahukah kalian apa hikmah dari buatan disesakan di tengkuk? Tidak. Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW untuk mengenali Uwais. Dialah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang taat kepada Allah, yang sangat taat kepada ibunya. Sayangilah orang tua, meski bagaimanapun keadaannya. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari, karena tak menjaganya sewaktu hidupnya. Saudaraku, jangan merasa hebat dan seperti hebat. Siapa yang menghebatkan kita? Ibu yang tak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Birrul walidaini ihsana. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Ingat, siapa yang menghebatkan kita? Tapi kadangkala kita lupa yang antara hidup dan mati dulu untuk melahirkan kita. Waktu itu kita dibawa di perutnya kemana-mana, menangis ketika melahirkan antara hidup dan mati, sehingga seorang ibu yang melahirkan lalu wafat dinilai syuhada. Tak usah jauh-jauh mencari ridhonya, karena ridha Allah ada di ridha orang tua. Sekian dari kami, semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada bapak ibu kita, sehingga kita dapat